Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Gustiansa dari kelas 10 IPS 4. Kali ini saya akan membacakan contoh bentuk kerukunan umat beragama. Yang pertama, saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong bila ada tetangga kita yang sedang kesusahan. Yang kedua, saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya ketika umat Kristiani maupun umat agama lainnya sedang menjalankan peribadatan ataupun merayakan hari rayanya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara tersebut berjalan dengan hikmat. Yang ketiga, membantu membangun tempat ibadah. Yang keempat, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Yang kelima, tidak saling menghina, menjatuhkan, atau mengejek antar umat beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.